Yajud dan Majud itu Allah Subhanahu wa dia akan keluar dan akan turun daripada tempat yang tinggi ketika mana zaman turunnya Nabi Isa AS. Sebelum munculnya Yajud dan Majud, Allah Subhanahu wa akan keluar dulu ada Dajjal. Allah Subhanahu wa ada beza Yajud Majud, Dajjal, Yajud Majud dan juga binatang melata di atas muka bumi. Semua tu ada beza dia. Kalau Allah Subhanahu wa Dajjal dia adalah fitnah yang paling besar. Allah dia menyesatkan orang mengaku Tuhan dan sebagainya. Dia hanya 40 hari, cumanya sehari itu umpama setahun sama dengan setahun. Sehari yang kedua sama dengan sebulan, sehari yang ketiga sama dengan seminggu. Yang keempat, hari yang keempat itu sama dengan hari-hari yang besar. Itu waktu Dajjal hidup. Adapun Yajud dan Majud dia bukan Dajjal lah. Dia sesuatu makhluk yang lain. Dia adalah manusia juga. Ada dua bangsa, Yajud satu bangsa dan Majud satu bangsa. Yang mereka ini adalah orang yang sangat ganas dan melakukan kerosakan. Waktu Yajud dan Majud hidup dulu di zaman Dzulqarnain, waktu tu mereka banyak buat kerosakan. Di antara yang mereka suka buat adalah dua perkara. Yang pertama bunuh, yang kedua bakar. Jumpa orang bunuh, lepas tu mereka bakar. Bakar rumah orang, bakar harta orang. Bunuh, bakar. Bunuh, bakar. Bunuh, bakar. Ini Yajud dan Majud. Sikap mereka, perangai mereka. Sehingga orang pada waktu itu meminta kepada Dzulqarnain untuk membina tembok dan mereka kata kami nak bagi upah pada engkau wahai Dzulqarnain. Ini daripada Al-Quran. Al-Quran menceritakan berkaitan dengan Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Mereka nak bagi upah pada Dzulqarnain, tolong Ustaz. Dan Dzulqarnain waktu itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memimpin dunia. Okey, yang menguasai dunia ataupun dia satu seorang raja lah. Dzulqarnain. Jadi dia diminta untuk membina tembok untuk menghalang Yajud dan Majud mai ke tempat orang, ke kampung orang, dia bertemu dengan orang supaya mereka tak dapat nak lakukan kerosakan. Waktu tu mereka nak bagi upah pada Dzulqarnain, tetapi Dzulqarnain hanya minta mereka bawa mai besi dan juga tembaga. Dibakar, dileburkan dan dijadikan dinding penghalang ataupun penjara lah bagi Yajud dan Majud supaya mereka tak boleh mai bertemu dengan orang. Okay, ya. Dan surah Al-Kahfi, kita boleh rujuk surah Al-Kahfi ya. Saya tak baca sebab kita nak ringkas saja. Allah Subhanahu. Tetapi kata Sayyidina Dzulqarnain, qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu. Dinding ini yang dibina tu ada rahmat dari Tuhanku. Maka apabila Tuhanku apabila telah datang, maka apabila telah sudah datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur dulu. Maksudnya apa? Dinding ni ada tempoh dia. Dia satu rahmat Allah pada manusia. Allah Subhanahu, Allah menjaga manusia pada waktu itu daripada dibunuh, dibakar dan dirosakkan di Allah Subhanahu ganggu oleh Yajud Majud. Allah jadikan dinding itu adalah asbab. Maka dinding itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Muhammad. Tetapi dinding itu ada waktu dia, ada tempoh dia. Dia sampai tempoh dia sampai janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya hancur dulu, hancur, akan hancur dinding itu. Dan wa kana wa'du rabbi haqqan, dan Tuhanku, janji Tuhanku adalah benar, kata Dzulqarnain. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Yajud dan Majud dia adalah dua bangsa dan mereka adalah anak cucu dan keturunan Nabi Adam AS. Bahkan ada yang menyebut mereka adalah keturunan Nabi Nuh AS.
Nabi Nuh AS, dan Ya'juj dan Ma'juj ni adalah anak cucu kepada Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh itu salah seorang daripada anak Nabi Nuh AS. Allah SWT, okay, ya. Jadi itu Ya'juj dan Ma'juj. Banyak buat kerosakan di atas muka bumi. Dan Allah SWT, Ya'juj dan Ma'juj itu Allah SWT, dan Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari Allah SWT, mereka akan menggali dan cuba memecahkan dinding tu. Setiap hari mereka cuba memecahkan dinding tu. Allah SWT, okay, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Al-Imam Ahmad, riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT, Nabi beritahu apa? Cerita apa tentang Ya'juj dan Ma'juj? Nabi kata semuanya Ya'juj dan Ma'juj ini setiap hari dia berusaha keras untuk melubangi dinding yang dibina itu, sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, berkatalah pemimpin mereka, pulanglah, esok kamu akan teruskan melubangi lagi. Setiap hari mereka cuba tebuk nak pecahkan lubang dan lubang yang dibuat dinding, nak cuba nak jadi apa, mereka cuba nak korek, Allah SWT, mereka nak dipanggil apa, nak keluar daripada dinding yang dibina oleh Dzulqarnain setiap hari. Tapi bila mereka cuba korek, Allah SWT, Allah SWT, cuba melubangi, cuba nak pecahkan dinding tu, daripada dah jumpa, daripada sampai tahap nampak cahaya matahari, maka waktu tu ketua mereka akan kata apa? Pulanglah, esok buat lain, esok pula. Satu Nabi SAW sebut Wailul Arab tu, celakalah orang Arab, telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ni, kata Rasulullah. Sangat terbuka sebesar ni dah. Dan ni daripada cuba buka lagi, buka lagi, buka lagi. Tapi zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi hidup, dah terbuka sebesar ni dinding Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari dia cuba nak pecahkan, cuba nak bagi tebuk. Bila ada lubang sikit, dah nampak lubang sikit, dah nampak cahaya matahari, ketua dia akan kata apa? Stop, esok kita buat pula. Tinggal tu, esok buat pula. Maksudnya teruk bukan mudah untuk melubangi dinding dibuat oleh Dzulqarnain. Kenapa? Dinding tu adalah rahmat Allah, pelindungan Allah pada manusia. Selagi mana Allah tak izinkan dinding tu pecah, tak akan pecah. Walaupun mereka menggunakan sepenuh tenaga, walaupun mereka tu ramai, tapi tak mampu nak buat, mampu nak pecahkan. Allah SWT. Lepas tu esok mai pula. Bila esok dia mai, mereka akan nampak dinding tu jadi seperti biasa balik. Jadi biasa balik. Bukan lubang banyak tu, esok jadi biasa balik. Korek lagi, melubangi lagi. Elok nampak matahari, dia punya ketua akan kata apa? Seorang dia akan kata apa? Baliklah, pemimpin dia kata baliklah, esok kamu datang lagi, esok main lagi. Allah SWT, okay, ya. Tu main pula esok, sama, lubang tu jadi sama balik, rata balik, jadi macam asal balik. Tapi mereka teruskan, kata Rasulullah, mereka teruskan juga untuk untuk melubangi, menghancurkan dinding tu. Akhirnya berjayalah mereka menyerbu orang-orang. Akhirnya sampai tu tahap memang berjaya hancurkan dinding tu, melubangi dinding tu. Akhirnya mereka akan keluar, kata Nabi SAW, mereka akan keluar dan mereka akan Allah menyerbu orang-orang. Maksudnya bila mereka keluar nanti, Ya'juj dan Ma'juj ni, dia bangsa yang ganas, dia dapat keluar nanti, dapat pecahkan dinding tu, dan pecah pun atas izin Allah SWT, mereka akan turun. Turun ni pada tempat yang tinggi, pada bukit sana. Allah SWT. Maksudnya mungkin mereka ditutup oleh bukit, dan bukit tu ditutup oleh dinding. Allah Alam. Tapi bila mereka boleh keluar nanti, Ya'juj Ma'juj, dia keluar, dia naik, dia turun. Bila tempat tinggi, turun. Bila dia turun tu, siapa saja manusia yang dia jumpa, dia akan serbu semua. Akan mudah. Itu kanah dia faham. Dan mana-mana sungai yang dia jumpa, air yang dia jumpa, dia akan minum sampai habis. Allah SWT. Dan pada waktu itu, kata Nabi SAW dari Imam Ahmad, manusia akan bersembunyi di benteng-benteng mereka. Manusia akan sembunyi. Manusia dia masuk pergi ke bukit, ada yang macam-macam. Sembunyi, semua pakai sembunyi, takut. Kerana tak dapat nak elakkan, dan tak dapat nak mengatasi, nak lawan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj, kerana dia tanpa ramai dan tanpa kuat. Tanpa kuat lah.
Akhirnya manusia semua berlari waktu tu, itu umat Nabi SAW lah, termasuk Nabi Isa AS waktu tu hanya mampu bersembunyi. Allah SAW sepakat sembunyi semua. Okey ya. Jadi depa sangat ramai. Apa saja yang depa jumpa, depa akan rosakkan. Manusia mana yang depa jumpa, depa akan bunuh. Dan mana-mana tempat depa jumpa makanan atau ayak, depa akan makan semuanya, minum semuanya. Sehinggakan bila depa jumpa satu sungai, Ijumaju yang tengah turun daripada tempat tinggi tu, dia turun, dia nampak sungai, terus minum. Minum, ramainya depa minum, minum, minum sampai habis kering sungai tu. Lepas tu ada lagi yang turun, tak habis lagi yang turun tu, yang keluar lagi tak habis, ramai, ramai sungguh. Sejak zaman Nabi Nuh AS sampai ke hari ni, depa membiak beranak, beranak, beranak ramai mana tengok. Dan Allah panjangkan umat Ijumaju dan Majud ni, ramai. Allah SWT. Jadi bila turun lagi, turun-turun-turun, yang belakang tu turun-turun, tengok sungai dah kering, nak minum lah, sungai dah kering. Habakang kata apa? Eh, habis lah, dapat tak tinggal kita sikit, banyak dapat minum, tanpa banyak sangat. Sampai habis, sungai kering kerana diminum oleh Ijumaju dan Majud. Kita kalau satu negeri Kedah pergi minum sungai Kedah, memang tak habis eh? Tak habis sungai tu, mereka ramai lagi pada rakyat Kedah, ramai lagi. Allah SWT, mereka lebih ramai pada rakyat Malaysia, lebih ramai pada rakyat yang ada di dunia ni. Berapa manusia ada di dunia ni? Ijumaju Majud ramai lagi. Lain berapa bilion orang hidup di dunia ni? Ijumaju Majud ramai lagi. Lagi ramai Ijumaju Majud. Allah SWT senang amat. Okay ya. Dia bukan sekat ramai, dia bukan ganah. Ganah. Buat kehancuran dan sebagainya. Sehinggalah kata Nabi SAW, bila mereka telah menghancurkan, merosakkan, membunuh apa yang ada, dan mereka telah makan apa yang ada di muka bumi, dah habis tak ada apa dah. Dahsyat dia apa? Allahumma sallamat. Sehinggalah waktu itu ada seorang daripada Ya'juj dan Ma'juj ni, Allahumma sallamat, dia kata apa? Semua habis dah kita makan, atas dunia ni kita makan habis dah, tak ada apa dah. Allahumma sallamat, di bumi kita dah hancurkan, kita makan semuanya. Lalu ni jom kita memburu apa yang ada di langit pula. Jom kita makan apa yang ada di langit pula. Mereka anggap langit tu ada penduduk yang boleh mereka panah dan mereka memburu nak makan. Akhirnya kata Nabi SAW, pada waktu itu pun mereka memanah ke langit. Memula seorang panah ke langit. Bila seorang panah ke langit, Allah SWT, ataupun tombak, dia pun tombak, baling tombak ke langit. Baling-baling tak tengok, jatuh tombak tu berdarah. Dia kata, aku dah berjaya dah bunuh penduduk langit pula. Di bumi kita bunuh habis dah. Langit, di bumi kita bunuh habis, di langit pula kita bunuh. Allah SWT. Kita manusia ni kalau jahat tahu mana pun ada lah ni, depa nak bunuh orang yang ada ya. Di bumi ya. Langit tak bunuh. Jadi macam ni sampai langit boleh nak bunuh. Tak kacau. Ganas dia ni. Allah SWT. Tak kira lah Zionis sekarang yang ada lah ni, Israel ke, tak kira lah siapa saja, Amerika ke. Tak kira lah pengganas mana pun yang ada di muka bumi lah ni, waktu lah ni. Dia pun tak terfikir pun nak bunuh yang ada di bumi, di langit. Tak terfikir. Ya'juj Ma'juj ni ganas dia pun sampai nak bunuh orang, buat kerosakan banyak sangat. Maksud dia terlampau-lampau buat kerosakan kejahatan ni sampai di langit pun dia pun nak bunuh juga. Langit pun dia pun nak serang juga. Kan tak nak serang orang di bumi. Langit pun nak serang, tak kacau. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Tak senang. Tak pernah wujud. Maksudnya apa manusia macam ni di akhir zaman. Okey, perangai macam ni. Tetapi Ya'juj Ma'juj daripada perangai macam ni. Perangai yang nak hancurkan, nak bunuh apa saja yang ada. Sampai di langit pun dia bercerita untuk membunuh. Akhirnya dia baring tombak, jatuh tombak tu berdarah. Kata, aku dah berjaya membunuh penduduk di langit, tengok berdarah dah ni. Serang langit lah. Ya'juj Ma'juj. Akhirnya semua pakat baring tombak. Baring tombak. Bunuh apa yang di langit. Allah SWT. Sehinggakan mereka ini dah melampau-lampau kejahatan mereka, apa yang mereka kerosakan mereka buat. Pada itu kata Nabi SAW, Allah SWT, dan darah yang yang ada pada tombak yang dilempak ke langit tu adalah satu penipuan. Mereka tertipu, kata Nabi SAW. Mereka tertipu saja. Mereka lagi sombong, tertipu. Oh, kami dah berjaya bunuh penduduk langit pula. Sesuatu penipuan, dia tertipu dengan kehebatan dia, sombong lah dia. Pada waktu itu Allah SWT mengirimkan mereka suatu jenis dia panggil apa, penyakit yang bagaikan ulat, mungkin virus, wallahualam.
ulat tu ataupun penyakit yang mai tu yang Allah hantar tu untuk bunuh mereka Ya'juj dan Ya'juj, dan siapa pun tak boleh hadapi mereka waktu tu, termasuk Nabi Isa AS dan pengikutnya waktu tu hanya dapat bersembunyi. Bahkan tidak ada seorang pun berani pantau apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ya'juj tanpa ganas. Takut keluar-keluar endap dia nampak dia bunuh terus. Nah, itu sebab hadis Nabi. Waktu tu bila manusia semua sembunyi, termasuk Nabi Isa pengikutnya umat Nabi di akhir zaman nanti, di last dekat zaman sana Nabi Isa, dia sembunyi, seorang pun tak berani keluar. Tak berani berjalan. Semua PKP. Ni bukan takat lockdown, lebih teruk pada lockdown ni. Tak keluar langsung. Kita lockdown keluar tak? Zaman Ya'juj Ya'juj, siapa hidup tak keluar langsung. Nak keluar pergi tengok Ya'juj Ya'juj apa pun tak ada. Kenapa? Penuh Ya'juj dan Ya'juj. Semua ni, setiap ruang era ni semua ada Ya'juj Ya'juj. Di tempat ada Ya'juj Ya'juj. Di Kuala Kedah ada Ya'juj Ya'juj. Tak senang. Di Selangor, KL, Kelantan, Terengganu, Johor, Singapura, Indonesia, semua ada Ya'juj Ya'juj. Semua dipenuhi dengan Ya'juj dan Ya'juj. Tanpa ramai dia, Pak. Dan tak ada siapa yang berani nak pergi tengok. Tak berani. Tak senang. Okey, jadi PKP sebenarnya semua berkaitan dengan akhir zaman lah ni, PKP ni. PKP ni telah berlakunya PKP ataupun apa yang kita hadapi dalam PKP sebenarnya ini adalah peringatan-peringatan Allah tentang akhir zaman. Kita hidup di zaman fitnah lah. Kita hidup di zaman sangat ujung lah. Kita lah umat akhir zaman dan paling ujung sekali. Kalau akhir zaman tu dia ada fasa dia, memang ada fasa dia lah. Kita yang last sekali, fasa yang last sekali. Kita akan hadapi perkara yang last sekali di akhir zaman. Allah senang. Latihan lah. PKP ni satu latihan untuk kita semua. Zaman Dajjal PKP. Lockdown juga. Zaman Dajjal, Nabi SAW suruh lari dan bersembunyi daripada Dajjal. Jangan pergi jumpa Dajjal. Duduk di rumah. Dan waktu tu kata Rasulullah, hanya pengikut Dajjal saja yang akan dapat makanan minuman yang sedap. Karena Dajjal akan bawa datang segunung roti. Makanan banyak. Dia banyak bekalan makanan. Dia kuasai bekalan makanan. Dajjal. Tapi siapa yang terima makanan dia kafir. Lepas tu para sahabat kata Rasulullah, bila makanan tak ada, minuman tak ada, kami pun tak boleh keluar nak pergi cari. Tak boleh nak ikut Dajjal untuk ambil makanan apa semua. Tak boleh terima makanan daripada dia. Lepas tu nak makan apa Rasulullah? Nabi kata duduklah di rumah-rumah kamu. Sembunyilah. Dan kamu berfikirlah pada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Kamu akan kenyang. Allah ni kena amal dah fikir. Iman kita kena tingkatkan. Percaya kepada Allah. Percaya kita hidup ni bukan sebab makan minum, sebab Allah yang hidupkan kita. Allah kena mantapkan tauhid. Waktu ni siapa tak mantap tauhid dia, dia tak mau zikir. Orang kata dia zikir lah, jangan ikut Dajjal. Dajjal buat main makanan macam-macam. Dia tunggu lapang tak tahan ni, 2 hari aku tak makan. Orang kata zikir lah, Nabi kata zikir. Zikir boleh kenyang lah. Tauhid tak ada. Tauhid tak mantap. Ilmu akidah penting waktu ni. Tauhid penting waktu ni. Amal zikir sampai mantap iman kita penting waktu ni. Bukan waktu Dajjal keluar pun nak la ilaha illallah la. Tak. Waktu Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata beramal aku sebelum keluar Dajjal. Kerana bila keluar Dajjal baru nak beramal tidak manfaat. Tak ada nak bina diri, tak nak bina iman. Allah SWT. Tak jadi sebati lagi zikir dengan kita. Jadi Allah SWT Muhammad, bila dia kata zikir boleh kenyang lah. Kita boleh kenyang. Dia kenyang, Nabi dah pesan. Tak kenyang kot. Keluar agak ikut Dajjal. Yang main-main. Cabaran pada iman, akidah waktu tu. Tapi orang yang betul-betul pegang akidah, pegang iman, percaya yang hidup, berhidupkan kita Allah bukan makan minum ni. Kita tak makan minum, kita boleh hidup kan. Tak mati kan. Allah SWT. Waktu tu orang beriman, yang betul-betul beriman pada Allah SWT, betul-betul yakin dengan pesanan Rasulullah dan telah mengamalkan zikir sejak Dajjal keluar lagi, sebelum Dajjal keluar lagi, mereka hanya berzikir saja. La ilaha illallah, la illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu dia berkenyang. Yang tak yakin dengan zikir, yang duk nampak makan minum tu saja yang akan menghidupkan kita. Tak makan, tak minum, tak boleh lah kita, tak hidup lah. Keluar. Dan siapa yang keluar Dajjal, keluar menuju Dajjal, pergi bertemu dengan Dajjal, kafir. Kafir dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi PKP-PKP ni semua peringatan dah. Allah dah bagi lampu merah pada kita lah. Lampu kuning lah, lampu kuning. Sebelum lampu merah, lampu kuning. Dia panggil yellow light. Dah apa dia panggil, lampu kuning lah. Amaran dah ni. Bahawa kita akan masuk zaman yang kita yang penuh dengan fitnah, penuh dengan bahaya, penuh dan cabaran tu lebih tinggi.
lani latih di rumah PKP, ambil hikmah PKP, biasakan diri, didik diri boleh di rumah. Dulu tak boleh di rumah. Okey, depan insya ada pekan air, lepak tahun mana, kotiau tahun mana, si goreng tahun mana, maksudnya. Dia kena nak berjalan. Lani latih di rumah. Dulu orang PKP, orang di rumah jadi macam nak gila. Tak boleh di rumah tak. Macam nak gila. Oh, tak boleh. Bila PKP dah masuk ke tahun kedua, orang kata tak apa di rumah, relax kan, tak apa pula. Bahkan syok pula di rumah, rehat je. Bagus. Kerana apa? Kita dah mula mendidik, kita dah mula membina diri kita, ketahanan, kekuatan, tak keluar, duduk di rumah. Maksudnya penjarakan diri kita, kita dah ada ketahanan tu. Kita dah ada ketahanan. Ini semua ada hikmah. PKP ni satu fitnah akhir zaman juga, yang mana dia adalah intro, permulaan, mukadimah kepada PKP yang sebenar nanti adalah itu zaman Dajjal dan juga zaman Ya'juj dan Ma'juj. Yang itu tak boleh keluar langsung. Tak boleh keluar lagi. Tak okey lagi. Boleh pergi beli barang keperluan di mall-mall. Nanti barang keperluan semua ikut Dajjal. Mall tu semua duduk dengan Dajjal. Makanan-makanan tak ada lagi tepi tu. Tak ada. Semua ikut Dajjal. Dajjal lah akan bawa semua makanan, kesedapan, kenikmatan yang ada di dunia. Dajjal. Dan siapa yang ikut Dajjal tak akan dapat kenikmatan sikit pun. Ujian Allah pada orang beriman waktu tu. Dajjal bila main satu tempat, satu kampung, sebab sebelum keluar Dajjal akan kemarau 7 tahun ataupun 3 tahun, kemarau dulu panjang, sehingga tumbuh-tumbuhan mati, binatang-binatang mati, ternakan mati. Ada Dajjal main satu kampung, lata kampung kamu ni kering kontang, tanaman habis hancur, binatang ternak tak ada, kamu tak ada nak makan apa, tapi ikutlah aku kata Dajjal, aku bagi makanan pada kamu. Siapa undi saya bagi duit, saya bagi makanan, bagi contoh aku tu. So, pilih saya menjadi Tuhan, undilah tu, pilihlah tu. Aku bagi semua kata dia, kesenangan. Allah senang. Kampung kamu, projek-projek semua akan dibina di sini. Akan clear. Itu Dajjal. Dajjal. Kalau kamu beriman, kamu mengatakan aku Tuhan, ikut aku, kampung kamu akan maju. Akan cukup. Akan aku turunkan hujan. Akan ada tanaman, ternakan dan sebagainya. Tak akan hidup mewah. So, undi saya, saya buat projek di sini kata dia. Itu Dajjal. Okey ya. Bila orang kampung tu semua menentang Dajjal, tak mau terima, tak mau terima apa yang dibuat oleh Dajjal, waktu tu kampung tu akan dibiarkan kering kontang, tidaklah makanan dan minuman. Tapi mana kampung yang menerima Dajjal, yang sambut Dajjal, yang undi Dajjal, pilih menjadi apa semua pemimpin mereka, Tuhan mereka dan sebagainya, waktu tu Dajjal akan turunkan hujan. Waktu tu subuklah tempat tu dan akan jadi maju, maksudnya apa, cukuplah keperluan-keperluan makan, minum dan sebagainya, kenikmatan pada tempat tu. Ujian tu Dajjal lah. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, tapi pada hakikatnya menurunkan ujian Allah SWT, Allah uji kita orang beriman lah. Kita nak bergantung pada Allah kan, nak bergantung pada makan, minum, Dajjal tu. Gantung pada Allah kan, nak gantung pada projek kemajuan yang dia bawa. Macam tu, waktu tu ujian yang besar pada kita lah. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi orang beriman hanya berzikir kepada Allah waktu tu. Itu PKP lah tu. Waktu zaman Ya'juj tu PKP lebih dahsyat lagi. Kenapa? Lebih lama. Dan lebih dahsyat, lebih bahaya lagi Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, Dajjal dia bahaya dari segi penipuan dia. Dia pandai cakap, pandai ceramah, pandai pusing kepala orang, manipulasi dia punya otak orang. Dia pandai itu Dajjal. Sehingga orang menerima kata dia Tuhan. Walaupun buruk muka dia. Ya'juj dan Ma'juj ni pula dia tak sembang apa. Dia tak ada ceramah apa. Dia tak ada manipulasi pemikiran orang, tak ada. Dia keluar-keluar hancurkan, bunuh siapa-siapa ada. Apa ada hancurkan saja. Apa ada makanan, makan saja. Sampai langit pun dia nak hancurkan, langit pun dia nak bunuh. Itu beza Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj. Tapi kesimpulannya, dua-dua zaman ni kita akan ada PKP. Lockdown akan ada lockdown. Lebih dahsyat lagi, kenapa? Tidak boleh pergi mall, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh riak-riak di luar rumah. Memang semua akan sembunyi terus di bukit, sembunyi di pedalaman-pedalaman. Kan lari kita tinggal habis. Allah SWT. Okay, ya?